Pemberitaan miring yang beredar belum lama ini yang mengkaitkan namanya sebagai pemilik karaoke di Tangerang Selatan dibantah oleh Syahrini saat menggelar jumpa wartawan bersama pengacaranya Hotman Paris di kantornya kemarin. Diakui Hotman, Syahrini hanya memberikan hak franchise kepada pihak ketiga untuk mengelola karaoke. Dia juga menambahkan, jika pelantun sesuatu itu tidak mengetahui jika tempat karaoke tersebut telah beroperasi lantaran sedang menjalankan ibadah umroh. Syahrini bukan pemilik karaoke itu. Yang di Tangerang. Aku hanya memberikan hak franchise outlet. Ya. Jadi pertama ingat, Syahrini bukan pemilik karaoke tersebut. Ya. Hanya memberikan hak pengelola, hak franchise atau pembukaan outlet kepada pihak ketiga yang bukan perusahaan dari Syahrini. Belum berdiri, makanya belum ada izin dari pemerintah. Belum ada launching, saya belum tahu, di Tangerang pun saya nggak tahu. Karena kan yang urus dia direktur saya ya di kantor pusat semua. Kalau saya izinkan ACC itu betul-betul PT-PT yang sudah kredibilitasnya perusahaan yang memang memadai untuk bisa bekerja sama dengan kami. Tetapi yang mengeksekusi itu kan anak-anak stafku di bawah. Mereka pun belum mengizinkan karaoke di Tangerang itu dibuka. Tetapi si pihak ketiga pemilik PT Hang An Suara Abadi ini tidak sabar membuka tanpa izin dari pemerintahan setempat. Itu aja sih masalah. Itu yang salah. Makanya saya tutup saja mulai hari ini. Saya cabut dan saya memutuskan kontrak kerjasama dengan PT Hang An Suara Abadi. Hotman juga menambahkan jika santer diberitakan, jika tempat karaoke tersebut menjadi tempat pelacuran, merupakan fitnah total. Syahrini yang mangkir dari pemanggilan pihak kepolisian, menurutnya juga tidak benar. Bahkan dengan kejadian tersebut, dia mengaku telah memukul telak kliennya dari segi nama baik dan bisnis. Kejadian ini, terutama tulisan-tulisan di media cetak, TV, dan elektronik, telah memukul sangat berat bagi Syahrini, baik dari segi nama baik dan dari segi bisnis. Karena dibilang dia melaksanakan pelacuran, dituduh juga melaksanakan menjual beli alkohol, minuman keras, itu semua fitnahan, tidak ada kaitan apapun terhadap Syahrini. Ya pada saat kejadian tersebut, dia masih melaksanakan umroh di luar negeri. Dan saya betul sangat marah sekali. Saya sangat marah kepada oknum-oknum siapapun yang hari ini pihak-pihak tertentu yang mengenduskan berita miring terhadap diri saya. Saya sangat murka, cobalah kecewa dan terluka.